Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pipa utama air bersih milik Perumda Tirta Wening Bandung jebol. Tekanan air tinggi menyembur, merusak jalan, mengakibatkan dua rumah ambruk dan permukiman terendam banjir. PDAM bocor. Kepanikan terjadi saat pipa sentral atau pipa saluran utama air bersih milik Perumda Tirta Wening tiba-tiba jebol. Titik pipa rusak di Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batunggal, Kota Bandung. Sumberan air dengan debit tinggi membanjiri permukiman. Jalan tergerus, dua rumah yang berada tepat di samping pipa ambruk tergerus aliran air. Sementara ratusan rumah lainnya menjadi korban tergenang air. Saya mah tiba-tiba kaget, baru keluar dari rumah itu, genteng rumah saya bruk hancur. Terus saya lihat itu PDAM-nya pecah dari hong bawah dekat depan, pas depan rumah saya. Saya juga takut, langsung mempingin kabur, tidak bisa ngambil apa-apa satupun dari rumah. Itu airnya kayak air pancuran ke atas. Warga yang menjadi korban tak sempat menyelamatkan harta benda. Sementara, tidak ada korban jiwa ataupun luka. Belum diketahui penyebab pipa berukuran besar jebol. Sejumlah petugas Perumda Tirta Wening telah berada di lokasi kejadian. Namun, belum ada keterangan resmi terkait peristiwa ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan.